치킨집. Assalamualaikum. Kali ini di vlog saya ini ya, lagi makan bareng-bareng sama keluarga majikan saya. Ini kakaknya majikan perempuan saya. Dan yang ini juga kakak perempuan majikan hotpot juga bisa dimain, hotpot juga koko. Ini tuh dipisah-pisah ya teman-teman. Di sini tuh, di sinilah yang satu panci itu daging babi ya, yang separuh pedas yang separuh enggak. Nah yang ini daging sapi ya, yang sebelahnya itu juga sama daging sapi, sebelahnya pedas, nah yang pedas, nah ini daging babi, sama ada yang pedas ada yang enggak nih, dengan panci kan separuh juga. Enggak sama ya maksudnya. Iya, syukur alhamdulillah mereka ngerti kalau saya enggak makan ya. Syukur alhamdulillah ya, itu dipisah kayak gitu antara daging sapi sama daging babi. Di sini tuh pas lagi ngumpul kayak gini rame. Mereka enggak membeda-bedakan ya. Kamu siapa enggak. Di sini tuh kita bareng-bareng. Kayak satu keluarga kayak gitu loh. Saya senang ikut keluarga di sini tuh, sangat menghargai dan menghormati saya ya. Saya kan orang Muslim kayak gitu, dia ngerti. Jadi ya kalau saya nggak makan ini ya mereka nggak memaksa, malah kasih tahu saya kalau ini tuh ada babinya, pakai gitu pasti kasih tahu ya. Tuh, seru banget kayak gitu. Maaf ya teman-teman, ini tuh bener-bener gak ada suara mereka. Karena mereka tuh lagi itu ya, apa namanya, denger musiknya itu pakai salon. Jadi kenceng banget musik-musik mereka, takut kena copyright. Makanya ini sengaja saya gak rekam suara mereka ya, takut terkena copyright kayak gitu. Seru banget, mereka itu kayak saudara sendiri ya. Kepada ngumpul-ngumpul kayak gitu. Pasti teman-teman yang di Taiwan pasti ngerti ya, cara-cara kayak gini itu hampir setiap tahun. Biasanya itu apa ya, mau mendekati musim dingin kayak gini tuh pada seru. Di sini ada Cece juga, itu saudara majikan, gak tahu ini saudara apa temennya, mungkin temennya ya. Tuh si halo, itu si Cece, aku panggilnya Cece, dia juga sangat baik. Oke deh ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya.
Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.